Baik, saudara, fenomena El Nino ketika ini semakin lemah dan dijangka bertukar kepada fasa neutral sekitar Mei atau Jun. Menurut pengarah bahagian Sains Atmosfera dan Pembenihan Awan, Jabatan Meteorologi Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin, fasa La Nina pula dijangka bermula sekitar Ogos dan September. Jelasnya, fenomena El Nino sejak Disember lepas menyebabkan negara mengalami peningkatan suhu sekitar 0.5 hingga 1.5 darjah Celsius. So kita dah masuk kepada orang kata intermonsun ataupun musim paling monsun. Secara amnya cuaca di belah pantai barat Semenanjung ianya akan menerima lebih hujan pada petang ataupun awal malam. Tapi tidak pada kawasan orang kata di pantai timur Semenanjung. So dengan cerita lain, kita akan menjangkakan bahawa suhu melebihi 35 darjah Celsius ni akan terus berlaku pada bulan Mei, pada April dan Mei, terutamanya di negeri-negeri di pedalaman Pahang seperti Jerantut, Raub dan juga di pedalaman Kelantan seperti Gomesang. InsyaAllah di negeri-negeri pantai barat keadaan ini akan berangsur-angsur baik. Beliau berkata pembenihan awan di beberapa kawasan di Perak, Pulau Pinang dan Sabah pada Februari lalu turut dilaksana untuk meningkatkan paras air empangan bagi kegunaan domestik dan pertanian sekaligus menurunkan suhu. Penjagaan kesihatan ketika cuaca panas perlu dipertingkat bagi mengelak terdedah kepada kesan peningkatan suhu mendadak. Peningkatan suhu dalam tempoh tidak normal ketika fenomena El Nino boleh mengakibatkan strok haba. Menurut pakar perunding kanan Fakulti Perubatan UiTM, Dr. Muhammad Ihsan Selamat, setiap individu perlu mengamalkan langkah pencegahan sesuai dan cakna dengan perubahan kesihatan diri. Strok haba ni adalah satu kesan pendedahan kepada kepanasan yang melampau di mana badan sudah tidak mampu lagi untuk berfungsi secara normal. Ya, maknanya bila strok haba ni macam strok biasa tu dia kita boleh nampak dia jadi tiba-tiba. Tapi strok haba ni kita boleh nampak dia punya progres. Itu daripada letih, lesu, tak bermaya dan kemudian last sekali akan kena strok haba. Pencegahannya macam tadi lah, kita kena cakna dengan diri sendiri. Individu mengalami gejala tertentu perlu dirujuk ke klinik berhampiran. Antaranya peningkatan suhu tubuh, kadar pernafasan dan denyut nadi, tidak sedarkan diri, perubahan tahap mental dan tingkah laku. Selain sakit kepala teruk dan loya dan juga muntah. Hampir terduduk akibat hilang mata pencaharian ketika pandemik COVID-19. Namun, siapa sangka wanita 6 anak ini kembali bangkit selepas menyertai komuniti tukang jahit KTJ. Bukan setakat dapat mencari rezeki, tanggungjawab kepada keluarga juga dapat dilunaskan. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Asni Fatin Anwar. Ibarat terputus rezeki, tukang jahit Nora Sidah Jonet hampir putus asa selepas tidak lagi mendapat tempahan ketika pandemik. Namun, ujian itu hanya sementara. Berbekalkan kemahiran yang ada, beliau kemudian menyertai KTJ. Bermulalah saya dengan yang baru, income, cari income yang baru. Walaupun tak semewah berapa yang saya dapat, sekurangnya income tu sentiasa ada. Sekurangnya saya dapat membantu suami saya cari pendapatan. Bukan sekadar tukang jahit, Nora Sidah kini turut jadi tenaga pengajar KTJ. Bagi saya, wanita-wanita di luar sana, kita jangan cepat berputus asa. Kita kena mencuba sesuatu. Bila kita mencuba sesuatu, kita rasa kepuasan pada diri itu ada. Jadi dari situ kita dah boleh maju. Kita tak perlulah nak fikir
keluarga 24 jam. Kita kena fikirkan diri kita, kita kena fikirkan masa depan anak-anak. Ketika ini, terdapat 70 tukang jahit aktif berada dalam KTJ. Setiap produk yang dihasilkan turut diletakkan pelekat dengan wajah tukang jahitnya seperti ini agar pembeli tahu mereka bukan sahaja menyokong produk kraft buatan tempatan, malah turut memperkasakan wanita B40 di bawah komuniti tukang jahit. Sejak diwujudkan pada 2019, KTJ telah memanfaatkan hampir 300 wanita berpendapatan rendah. Pengasasnya berharap inisiatif ini dapat menangani isu kemiskinan dan sosial. Kita mulakan platform ini memang untuk menggalakkan semua akak-akak ini untuk kerja dari rumah. Dan untuk jadikan sistem yang memang berkesan kepada mereka, kita akan cari order untuk mereka. Dengan order yang mereka dapat ini, dia dapat sustain, dapat income generation yang mampan. Ini yang kita nak. And I mean by empower, kita bagi training. So ada juga sesiapa yang boleh dan mampu datang kepada KTJ, dia ada basic sew skill dengan sewing machine, kita akan bagi dia training secara percuma. Untuk perancangan masa hadapan, KTJ mahu mengetengahkan pelbagai produk baru selain meneroka pasaran pengguna terutama pelancong asing. Asni Fatin Anwar, RTM. Bersaudara, lemang juadah sinonim dengan sambutan Aidilfitri. Secara tradisinya, lemang dihasilkan dengan menggunakan buluh sebagai acuan. Namun, seiring dengan peredaran zaman, lemang periuk kera dihasilkan dan menjadi antara salah satu juadah kegemaran. Laporan Hana Adli Nasution Ahmad. Kelainan lemang periuk kera adalah menggunakan kaedah mengukus yang membuatkan aromanya lebih wangi dan rasanya yang lebih lemak. Proses pembuatannya juga mudah dengan hanya perlu dikukus antara 40 minit hingga 1 jam menggunakan pulut, santan dan garam. Lemang periuk kera hasil air tangan Rohaya Awang mendapat sambutan dari dalam dan luar negara termasuk Singapura, Dubai dan Ireland. Dia menggunakan periuk kera spesies melata yang dibekalkan dari perkampungan masyarakat orang asli. Dari segi kebersihan, memang akak pastikan betul-betul bersihlah. Sebelum ni akak bersihkan tepi keliling semua, akak rendam dengan air garam sebelum akak mulakan pencucian. Rendam apa dalam 10 minit, lepas tu baru kita cuci menggunakan berus gigi supaya kat celah-celah tu semua kotoran semua hilang. Dan yang penting, akak akan basuh menggunakan air mengalir. Tempahan yang diterima mampu mencecah sehingga 1,000 lemang sehari. Lemang buluh? Biasa. Lemang periuk kera? Jarang kita jumpa. Kalau anda seorang penggemar lemang, apa kata anda cuba lemang periuk kera ini? Selain rasanya lebih lemak, lemang ini tak perlu dibakar. Hanya kukus saja. Betul tak? Idea mengusahakan sendiri lemang itu hasil daripada galakan sahabat yang mahu dia menjana pendapatannya sendiri. Permintaan menggalakkan daripada orang ramai memberikan dia semangat untuk menjalankan perniagaan itu secara kecil-kecilan dari rumah dengan dibantu suami dan anak-anak. Dia offer akak suruh belajar supaya akak boleh jana pendapatan. Okey. 2018 akak start buat sendirilah untuk buat lemang periuk kera sendiri dari hasil dari belajar dengan kawan akak itulah. Sampailah sekarang. Juadah unik lemang periuk kera ini dimakan dengan rendang, serunding atau dendeng dan sesuai sebagai hidangan Aidilfitri. Hana Adli Nasution Ahmad, RTM. Seorang penganggur dihadapkan ke mahkamah atas dua tuduhan melakukan amang seksual terhadap adik kandungnya. Dia yang berusia 34 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Session Kota Baru.
tertuduh didakwa menjadikan adiknya yang berusia 17 tahun sebagai mangsa. Mengikut pertuduhan pertama, dia didakwa menyebabkan mangsa memerhati atau mendengar visual aktiviti bersifat seksual 6 April lalu. Lelaki itu turut didakwa melakukan amang seksual fizikal 3 hari kemudian. Tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon diberi jamin atas alasan perbuatannya itu hanya demonstrasi. Hakim Nik Habri Muhammad bagaimanapun tidak membenarkan permohonan itu memandangkan tertuduh mempunyai pertalian darah dengan mangsa selain mangsa masih di bawah umur dan masih trauma. Kes disebut semula 6 Mei ini. Aksi final Kejohanan Badminton Asia 2024. Hasrat untuk melihat wakil tunggal negara menjulang kejuaraan itu tidak tercapai apabila beregu lelaki negara Nur Izzuddin Rumsani, Go Zhefei, tunduk pada wakil tuan rumah dari China, Liang Weikeng dan juga Wang Chang. Aksi yang berlangsung di Ningbo, China itu menyaksikan pertembungan dua wakil itu menjadi pertemuan kedua selepas aksi pusingan pertama terbuka Malaysia 2023 yang lalu. Wakil China itu bermula garang di set pertama apabila berjaya mendominasi permainan biarpun diberi tentangan hebat oleh Izzuddin dan Zhefei sebelum menang 21-17. Memasuki set kedua, giliran Izzuddin Zhefei menunjukkan taringnya dengan setiap serangan membuahkan hasil untuk menang 15-21. Bagaikan mendapat tonik baru, wakil China tampak tidak berdepan masalah di set ketiga untuk meraih kemenangan rasmi 21-10 sekaligus meraih rekod 2-0 ke atas wakil negara.